mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita umat Tuhan adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Sebab oleh karena kasih karunia Tuhanlah setiap kita diselamatkan. Amin. Biarlah saat ini, pagi hari ini bersama-sama kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik. Kita mau menaikkan penyembahan kita yang terbaik. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kau dahsyat. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Hanya bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, setiap jiwa dan pengharapan ragu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Pujian kami bagimu Tuhan.
Percaya saat ini hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau sama-sama katakan, Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Woo, dahsyat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Yesus, Kau sungguh nama-Mu indah. Nama-Mu. Yes, Lord. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yesus.
pujian kami bagimu Tuhan. Padamu Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Yes, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Yes, ku selalu segenap kerinduanmu, kita mau sembah Tuhan. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, segenap jiwa kami, menyembahmu Tuhan. Memuji namamu yang indah, Yesus Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Oh, tiada yang seperti sembah Tuhan. Bawa segenap hatimu, bawa segenap jiwamu dan kekuatanmu. Angkat suaramu lebih
yang bermazmur. Kalau saudara mau bernyanyi, berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena perbuatan-Mu yang besar, karena perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kita mau katakan, ku kagum akan Engkau. Aku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Akan Engkau.
Kagum akan Engkau Tuhan. Biarlah ketika Engkau mendengar setiap pujian kami ini ya Tuhan, bukan hanya sebuah perkataan yang kami katakan, tetapi biarlah itu sungguh-sungguh kami katakan, kami sungguh-sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Karena tidak pernah terluput sehari pun Engkau memberikan kasih setiamu, rahmat-Mu itu baru setiap pagi ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Allah. Berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk bersama-sama umat-Mu saat ini juga, kami mendengar apa yang Kau katakan, kami mengerti, kami menangkap, dan Roh Kudus kami percaya, Engkau memberikan kami kemampuan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami bersama-sama melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami mau siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini ya Tuhan kami boleh datang kepada-Mu, dan saat ini kami membawa setiap hati kami ya Tuhan,
Biarlah Engkaulah Allah yang menyiapkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk siap disirami ya Tuhan oleh benih firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga setiap umat-Mu ya Bapa. Setiap kami ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberikan telinga seorang murid dan juga mata yang tertuju hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki bulan Desember, Saudara. Dan kita tahu bahwa di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kasih karunia. Bulan yang penuh dengan anugerah Tuhan, Saudara. Dan nanti, Saudara, di penghujung bulan, Saudara, kita akan merayakan Natal. Natal di mana Tuhan lahir ke dunia dan Tuhan lahir di hati setiap kita, Saudara. Tentu saja, Saudara, berbicara mengenai kasih karunia, kita sungguh bersyukur dan sungguh kita berterima kasih kepada Tuhan. Allah yang begitu luar biasa telah memperhatikan kita sebagai manusia yang hina, Saudara. Dan Dia telah memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Dan di dalam khotbah kita, di dalam sepanjang bulan Desember ini, Saudara, tema kita adalah Amazing Grace, kasih karunia yang luar biasa, Saudara. Tentu saja kita menyadari bahwa kita telah menerima kasih karunia yang besar, bahkan luar biasa dari Tuhan, Saudara. Dan kita bisa melihat bahwa kita saat ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, Saudara. Dan tentu saja, Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin, Saudara. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat, Saudara. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Di dalam bahasa Ibrani, Saudara, kasih karunia diartikan sebagai arti katanya ken, Saudara ya. Apa itu pengertiannya, Saudara? Saya ingin bacakan kepada Bapak-Ibu Saudara semua. Artinya begini, Saudara. Perbuatan atasan yang menunjukkan kepada bawahannya, yaitu terkait dengan kasih karunia itu, padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Lalu kemudian apalagi pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak pantas menerimanya. Kasih karunia ini jika dihubungkan dengan keselamatan yang kita terima, Bapak Saudara, yaitu adalah keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kemurahan Allah yang diberikan kepada orang berdosa yang tidak layak menerimanya atau orang yang pantas untuk terima hukuman, Saudara. Saudara, ternyata kasih Allah itu begitu besar, Saudara. Bahkan dikatakan sebagai kasih yang luar biasa yang kita terima, Saudara. Saudara, untuk kita mempelajari lebih jauh, Saudara ya, mengenai bagaimana kasih karunia Tuhan itu diberikan bagi setiap kita dan kita terima. Kita akan bacakan sebagai ayat pembuka, Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8. Firman Tuhan katakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, Saudara. Saudara, jadi jelas di sini, Saudara, bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Saudara, kalau kita belajar, Saudara ya, dari awal bagaimana Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa, Saudara. Tentu saja, Saudara, di situ ada satu karya agung Tuhan yang Tuhan rencanakan bagi setiap kita sebagai umat manusia untuk bisa diselamatkan, Saudara. Berbicara mengenai kasih karunia, Saudara, di mana sesungguhnya kita bukanlah orang-orang yang layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan berikan untuk setiap kita. Saya teringat kepada satu himne lagu, Saudara, yang berjudul Amazing Grace. Tentu saja Bapak Ibu Saudara juga tahu. Ini lagu ini, Saudara, diciptakan dari tahun 1700-an sampai saat ini, Saudara, masih hit dan masih memberkati setiap kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikisahkan dari lagu ini, Saudara? Tentu saja, Saudara, dari judulnya Amazing Grace, ini kaitannya juga sama, Saudara ya,
dengan seseorang yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan memberikannya, Tuhan menemukan dia, Tuhan menjadikan dia bertobat, dan Tuhan menjadikan dia hambanya, saudara. Dengan background saudara, saya lihat di sini saudara ya, orang yang bernama John Newton yang lahir pada tahun 1725, saudara, backgroundnya sangat buruk, saudara. Dia adalah seorang penjual budak, dia adalah seorang pemabuk, penuh kata-kata kasar, penista agama, dan selalu menjelek-jelekan orang lain, saudara. Tidak ada kebaikan di dalam kehidupannya. Yang ada adalah kejahatan, yang ada adalah dengki, saudara. Yang ada adalah emosi, yang adalah sesuatu yang buruk, saudara. Tetapi, saudara, orang-orang yang seperti ini ternyata itulah yang dicari oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak datang untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Saudara, dikisahkan di dalam perjalanan kehidupan daripada John Newton, saudara. John Newton dilahirkan di London, Inggris, saudara, pada tahun 1725. Ayahnya adalah seorang kapten kapal, saudara. Ibunya adalah seseorang yang mengenal Kristus. Pada saat usia 7 tahun, saudara, John Newton ditinggalkan oleh ibunya. Dan sepertinya John Newton kemudian menjadi kehilangan arah. Pada usia 11 tahun, John Newton kemudian terpaksa mengikuti ayahnya untuk berlayar saat ayahnya sebagai kapten, saudara, di kapal kemudian berlayar ke negara-negara yang dituju, saudara. Dan di dalam kehidupannya, saudara, pergaulannya, lingkungannya itu yang kemudian membentuk dia menjadi seseorang yang kasar. Seseorang yang kemudian menjadi pemberontak. Seseorang yang kemudian menjadi pembangkang. Seseorang yang kemudian sepertinya sudah tidak punya hati nurani lagi, saudara. Dan itulah yang membentuk dia, saudara. Pada saat dia dewasa, saudara. Saat itu, saudara, dia kemudian terlibat di dalam perdagangan manusia. Di dalam jual beli budak, saudara. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dirinya. Dan dia tidak peduli dengan orang lain, saudara. Dan kemudian satu ketika dia juga diizinkan, saudara, pada saat dia berlayar kemudian ditangkap dan kemudian dia dibawa ke Afrika sana, saudara. Dan kemudian dia juga sempat diperlakukan sebagai budak, tetapi kemudian dia berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dia mengikut satu kapal, saudara, kemudian dia berlayar, saudara. Dia kemudian mulai bekerja di dalam kapal tersebut dan kemudian ada kapten yang memperhatikan dia. Ternyata tingkah lakunya di kapal tersebut, saudara, ampun-ampunan, saudara. Dia setiap kali selalu menjelekkan orang lain. Dia tetap selalu berkata-kata kasar. Dan dia kemudian menghina agamanya, saudara, yaitu agama Kristen, yaitu agama yang diajarkan oleh ibunya dulu, saudara. Bahkan kapten ini menggambarkan bahwa John Newton punya kata-kata tersendiri untuk melukiskan bagaimana dia menghina dan juga menjelek-jelekkan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Sungguh tragis, saudara. Di dalam perjalanannya, saudara, kemudian dia sempat terjatuh dan kemudian tidak satu pun daripada anggota-anggota awak-awak kapal di sana, saudara, yang mau menolongnya. Kenapa? Karena dia tahu John Newton orang jahat. Kemudian satu ketika, saudara, pada saat John Newton membuat amarah kapten kapal, saudara, kemudian dia diikat, saudara, dan kemudian dicambuk. Kemudian dia dipermalukan di depan umum oleh kapten kapal. Karena apa, saudara? Karena tingkah John Newton sudah keterlaluan menurut kapten kapal ini, saudara. Dan di saat itu, saudara, amarah John Newton kemudian keluar dan dia sangat marah, saudara, dan dia berkata, "Satu saat nanti aku akan membalas perbuatan kapten ini. Bahkan aku juga akan membunuhnya." Saudara, seseorang yang begitu jahat, seseorang yang dipenuhi oleh amarah, seseorang yang penuh dengki, seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, saudara.
dan seseorang yang menghina keberadaan Tuhan, itulah John Newton adanya, saudara. Tetapi, saudara, satu peristiwa yang merupakan kilas balik kehidupannya terjadi, saudara. Pada saat kapal itu yang dia dan juga bersama dengan awak kapal serta kapten berlayar ke Irlandia, saudara. Di situ kemudian terjadi satu gelombang laut yang begitu besar, satu badai, saudara, yang menjungkil balikan kapalnya, saudara. Dia sepertinya sangat takut. Dan orang-orang dan juga semua yang ada di kapal itu juga menjadi takut, saudara. Dan tanpa disadari, seorang John Newton, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, kau lepaskan kami dari bahaya ini, dari badai yang ada. Tolong selamatkan kami seluruh daripada awak kapal yang ada di tempat ini. Saudara, orang yang tidak mempercayai Tuhan, tetapi tiba-tiba datang kepada Tuhan karena sangat takut, dan dia meminta Tuhan untuk meredakan badai. Badai ini, saudara, sempat merenggut awak-awak kapal sebagian, saudara. Mereka terhilang. Dia terbawa oleh arus daripada laut yang ada, saudara. Tetapi ternyata John Newton ini selamat. Dan kemudian hal ini menjadi titik balik dia berubah, saudara. Perubahan diri terjadi, saudara. Dia percaya bahwa pada saat dia berdoa dan kemudian badai itu reda, ternyata ada sosok di luar kekuasaannya yang begitu berkuasa untuk bisa meredakan badai ini. Dan dia tahu itu adalah Tuhan. Mungkin Tuhan ingatkan dia pada saat dulu, saat masih kecil, dia juga diajarkan mengenai Tuhan, saudara. Dan itu kemudian membekas dari dirinya. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? John Newton mulai belajar Alkitab, mulai membaca-baca firman Tuhan, saudara. Dan kemudian memang proses daripada kehidupannya itu berubah, saudara, memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 6 tahun, saudara. Dan kemudian pada saat dia pulang ke Inggris, saudara, kemudian dia mulai, saudara, belajar untuk melayani di sana. Kehidupannya lambat laun berubah, dan itu memang dapat dirasakan bahwa John Newton bukanlah John Newton yang lama, tetapi menjadi John Newton yang baru. Sampai kepada puncaknya, saudara, dia ditahbiskan sebagai seorang pendeta. Seorang yang bukan dari siapa-siapa, seorang yang adalah mungkin dikatakan sebagai penjahat, saudara, diubahkan oleh Tuhan 180 derajat menjadi orang yang diberikan kesempatan, dan kemudian dia menjadi orang baik, bahkan menjadi hamba Tuhan, saudara. Wow. Itu karena ada kasih Tuhan, kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada John Newton. Dan kasih karunia itu, saudara, saya katakan bahwa itu juga akan diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan sanggup untuk mengubahkan kita. Tuhan sanggup untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang mau dan percaya, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara, tentu saja, saudara, kita harus tahu kalau awal mula Tuhan jadikan kita baik adanya, kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan sempurna menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan katakan bahwa ini adalah ciptaanku yang paling mulia, kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, saudara. Saudaraku, tetapi, saudara, ternyata pada saat zaman dahulu di mana manusia Adam dan Hawa pertama kali diciptakan Tuhan, walaupun dia digambarkan sebagai ciptaan yang mulia, dia kenal Tuhan, tetapi dia telah memilih jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu, saudara, upah dosa adalah maut. Tetapi lagi-lagi, saudara, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia yang luar biasa mau untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa, saudara. Saudaraku, di sini dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4. Namun Allah tetap mengasihi manusia dan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Garis bawahi, saudara, semua orang diselamatkan.
Jadi bukan hanya saudara dan saya yang diselamatkan, tetapi Tuhan mau untuk setiap kita, keluarga, teman, lingkungan di mana saudara berada, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, dalam hal ini keselamatan bukan datang dari inisiatif kita, saudara, tetapi dari inisiatif Allah. Dan keselamatan itu kita terima bukan karena kita berbuat baik kepada Tuhan, tetapi Allah lah yang kemudian berbuat satu kebaikan bagi setiap kita, saudara. Dan kita harus menyadari hal itu, saudara. Saudara, keselamatan yang kita terima adalah satu hal di mana kita percaya kepada Tuhan. Kita mempunyai iman kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan siapapun yang menerimanya dalam iman akan menerima kasih karunia ini, saudara. Tentu saja, saudara, kita memiliki kehendak bebas di mana Tuhan memberikan kasih karunia itu. Apakah kita mau membuka hati kita untuk menerima kasih karunia itu atau tidak, saudara? Dan kalau kita membuka pintu hati kita dan kita izinkan Tuhan masuk dan kita menerima kasih karunia itu, saudara, maka keselamatan itu akan kita terima, saudara. Amin. Saudara, Roma 3 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan katakan juga demikian, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bahwa dibenarkan dengan cuma-cuma, saudara. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, saudara. Amin. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Bukan hasil usaha kita, saudara. Mungkin orang di luar sana, saudara, berbuat baik supaya selamat. Tetapi tidak demikian dengan halnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan, lalu kita berbuat baik, saudara. Karena apa, saudara? Karena ini adalah satu bentuk di mana kita berterima kasih. Kita bersyukur, kita mau melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin, saudara. Setiap kita yang dibenarkan dalam Kristus Yesus, dikatakan bahwa kita dibawa oleh Tuhan hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, saudara. Tentu saja kita mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, Tuhan yang akan membawa setiap kita. Tuhan yang berinisiatif membawa setiap kita. Dan dikatakan di sini kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia yang memampukan kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan tidak menguatkan kita untuk berdiri, saudara, kita tidak akan pernah sanggup berdiri. Sebagaimana Musa berkata bahwa, aku tidak mampu berjalan kalau engkau tidak besertaku. Semuanya karena Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Semuanya oleh Tuhan. Dan semuanya bagi Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita telah melihat, kita telah mendengar bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa, amazing grace, bisa menyelamatkan seseorang yang bobrok seperti John Newton, saudara. Kasih karunia itu juga bisa menyelamatkan dan juga bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang mau dan percaya katakan amin, saudara. Kalau kita telah menerima kasih karunia Tuhan, saudara, maka ada langkah-langkah, ada satu cara hidup di mana setelah kita menerima kasih karunia itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Tentu saja, saudara, Tuhan mau untuk setiap kita, bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan mau untuk setiap kita menjadi pelaku firman. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, kita mempelajari cara yang pertama, yaitu adalah hidup dalam pertobatan. Katakan sama-sama, hidup dalam pertobatan. Mengapa dikatakan bahwa cara hidup setelah kita menerima kasih karunia ini adalah hidup dalam pertobatan, saudara? Karena apa, saudara? Karena pada saat kita telah ditebus oleh Tuhan, dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus sendiri, saudara. Tentu saja, saudara, kalau kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, yang kita sungguh terima dengan ucapan syukur,
dengan satu perasaan di mana kita sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah setiap kita, setiap hari hidup di dalam pertobatan, saudara. Memang, saudara, sebagai manusia, kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, kehidupan kita untuk menjadi lebih benar, itu memang ada prosesnya, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat bagaimana kemudian kita, saudara ya, mengalami satu kegagalan, satu kejatuhan. Yang Tuhan lihat adalah pada saat kita gagal, kita bangkit. Pada saat kita jatuh, kita bangun, saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa, saudara? Karena manusia tidak lepas dari dosa. Dan kecenderungan bahwa kita ini, Rasul Paulus juga katakan bahwa daging kita lemah, saudara. Artinya apa? Kita mungkin lebih memilih dosa daripada hal yang benar. Tetapi jangan khawatir, saudara. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, maka bukan kekuatan kita sendiri yang akan memampukan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang akan sungguh membuat kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Jalanilah kehidupan di mana kita harus sungguh hidup di dalam pertobatan. Bukan hanya hari ini, tetapi hari besok, bahkan setiap hari kita, saudara. Dalam Roma 6 ayat 10-12, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, saudara. Ternyata, saudara, Tuhan mau supaya dosa jangan berkuasa lagi atasmu. Bukankah kita telah ditebus oleh Tuhan? Dan artinya seseorang yang ditebus hidupnya adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, kalau Tuhan sungguh mau mengajak setiap kita, saat kita berkata bahwa Tuhan, aku mengikuti Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan, Tuhan, aku mau untuk hidup benar di hadapan-Mu, saudara. Tuhan ajarkan setiap kita untuk jangan berbuat dosa lagi, saudara. Kita bisa jatuh, tetapi cepat-cepat kita bertobat di hadapan Tuhan, saudara. Jangan menyimpan dosa. Tidak ada dosa yang kecil sekalipun. Dan tidak ada dosa yang sangat besar sekalipun yang tidak mampu untuk diampuni oleh Tuhan. Tetapi dosa itu tidak akan diampuni kalau kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, saudara. Pertobatan kita setiap hari adalah kita datang berdoa, kita menyesal atas dosa yang telah kita lakukan. Kita mengaku dengan mulut dan kemudian kita bertaubat, saudara. Amin. Galatia 2 ayat 20 katakan, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku, saudara. Sadari hal itu, saudara. Dan biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita, supaya bukan apa yang kita mau yang kita lakukan, tetapi biarlah yang Tuhan mau, saudara. Biarlah kita lebih memilih untuk jalan di dalam kebenaran daripada kita memilih jalan keberdosaan, saudara. Yang pertama, hidup dalam pertobatan, saudara. Poin yang kedua, saudara, cara hidup yang seperti apa, saudara, saat kita telah menerima kasih karunia Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan, saudara. Mari sama-sama katakan, melakukan kehendak Tuhan, saudara. Tentu saja, saudara, bukan hanya kita,
tetapi Tuhan Yesus sebagai anak Allah, di mana dia adalah sebagai Tuhan yang lahir ke dunia, saudara. Tuhan Yesus pun melakukan kehendak Tuhan, saudara, pada masa kehidupannya. Dia melakukan kehendak Tuhan pada saat dia menyerahkan diri dibaptis. Dia melakukan kehendak Tuhan pada saat dia melayani untuk manusia yang berdosa. Dia melakukan kehendak Tuhan puncaknya pada saat dia mati di atas kayu salib, saudara. Sebagai bentuk penyerahan dirinya, ketaatannya, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa, saudara? Untuk saudara dan saya. Saudara, tentu saja saudara di dalam melakukan kehendak Tuhan. Tentu saudara, daging kita ini kemudian mau untuk melakukan hal yang menurut daging, saudara, ada hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang mungkin tidak berat. Mungkin adalah hal-hal yang sepertinya kita pilih, ini enggak akan membebankan kita, saudara. Tetapi lagi-lagi, saudara, kalau kita tahu bahwa kita harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara, kita harus taat, saudara. Kuncinya adalah ketaatan, saudara. Kalau saudara tidak taat, saudara akan berat untuk melakukannya, saudara. Tentu saja, saudara, saat kita sebagai orang percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kita tahu setiap kita yang beriman kepada Tuhan, kita percaya dengan mulut, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saudara. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, ada orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, saudara, yang telah melayani Tuhan. Tetapi pada saat datang kepada Tuhan, dan kemudian dikatakan bahwa saya telah melayanimu ya Tuhan. Apakah itu semua Tuhan pandang sebagai satu hal yang baik, saudara? Belum tentu, saudara. Tetapi yang Tuhan lihat adalah apakah engkau melakukan semuanya itu karena engkau melakukannya di dalam kehendak-Ku. Mari kita baca ayatnya, saudara, dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sadari, saudara, bahwa kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu sudah diberikan bagi setiap kita. Dan bagaimana cara hidup kita untuk setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Yaitu yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan. Lalu kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan kehendak Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, menjadi kekuatan yang baru. Menjadi perenungan kita. Biarlah kita merespon secara benar. Kita mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan tentu saja, saudara, kasih karunia yang besar akan sungguh membawa setiap kita dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Dan kekuatannya selalu ada bagi setiap kita. Ketahuilah, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami telah mendengar firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami telah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan itu adalah satu kehidupan yang kami terima di dalam Kristus Yesus. Hidup yang baru, hidup yang sungguh menerima kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang tidak pantas, kami yang seharusnya dihukum. Sungguh Engkau layakkan, Engkau sungguh memberikan bagi setiap kami kasih karunia itu, saudara. Dan sungguh kami semuanya sungguh merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan kami karunia demi karunia untuk kami boleh tetap berdiri teguh, untuk bersama-sama kami
bisa melakukan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap perenungan firman-Mu ya Bapa. Bela setiap kami ya Tuhan yang telah menerima firman-Mu. Bolehlah setiap kami memiliki cara hidup ya Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan apa yang kami lakukan sebagai hawa nafsu, emosi, segala hal yang tidak terkontrol, tidak menguasai diri, tetapi biarlah kami bisa hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kehendak Tuhan untuk kami boleh sungguh hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyadari Engkaulah Allah ya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu itu ya Tuhan sempurna bagi setiap kami. Berlimpah-limpah. Biarlah seluruh daripada anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah merasakan kasih karunia itu. Yang sungguh akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang akan sungguh mengubahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu menjadi kehidupan yang sungguh boleh mengikuti Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, untuk seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Permuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah ya Tuhan kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami seperti di sorga. Hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Persiapkan hati jika sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan mau untuk setiap kita masuk bersama-sama dengan Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Untuk itu Tuhan mengajak setiap kita untuk mengkoreksi kehidupan kita. Untuk setiap kita datang kepada Tuhan minta ampun di hadapan Dia. Mungkin ada dosa-dosa saudara yang kita lakukan. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar atau tidak sengaja. Ada dosa yang kita lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari saat ini kita datang mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau Allah ya Tuhan yang mendengar seruan daripada umat-Mu. Setiap kami ya Tuhan yang mengaku ya Tuhan dengan mulut ya Tuhan. Setiap daripada dosa-dosa yang telah kami lakukan dan meminta ampun. Tuhan, Kau Allah ya Tuhan yang datang dengan pengampunan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, tahirkan dan sembuhkan ya Tuhan. Kau layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, pada saat kami mengambil perjamuan kudus ini ya Tuhan. Tuhan selalu ingatkan setiap kami ya Tuhan. Akan setiap daripada tubuh dan darah-Mu yang tercurah ya Tuhan bagi setiap kami untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk perjamuan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap kita yang siap untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama kita katakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah menyiapkan roti dan anggur. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang kudus? Amin. Mari kita memakannya sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu ya Tuhan, terima kasih. Mari siapkan cawan. Firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara, mari datang bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah Allah yang mentahirkan dan menyembuhkan. Kaulah Allah yang menyucikan dan menguduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Untuk kasih karunia ya Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Roh Kudus. Terima kasih. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk kasih karunia yang luar biasa yang Kau berikan atas kami ya Tuhan. Untuk karya-Mu yang agung ya Tuhan, karya-Mu yang mulia. Untuk setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan yang telah kami terima ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk sungguh ya Tuhan keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, Kaulah Allah yang mengubahkan kehidupan kami menjadi serupa ya Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh hidup dalam pertobatan. Kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh Kau layakkan. Sungguh menjadi kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati setiap daripada keluarga-keluarga umat-Mu ya Bapa. Kaulah Allah yang memberikan kasih karunia damai sejahtera. Sukacita yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan Kaulah Allah ya Tuhan akan menolong setiap mereka. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang ada. Sungguh Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap mereka ya Bapa. Dan kami mengalaskan seluruh doa kami ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah,
terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, saat ini kami berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap daripada berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Dan saat ini adalah saat di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap persembahan, perpuluhan, persembahan
ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan pembangunan ya Tuhan. Semua persembahan yang kami bawa ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskan. Kaulah Allah ya Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau membukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Kau akan mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, dengan sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau datang memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi bagi Tuhan bersama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Tercurah atasmu dan juga bagi seluruh keluargamu. Mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.